Dan di dalam meminta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, perlunya perkara yang terbesar, yaitu an-niyah. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu adalah bermula dengan niat, dan hasil daripada amalannya seseorang itu karena apa yang telah diniatkan. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Yani tujuannya Allah dan Rasul. Barang siapa yang tujuannya hanya adalah keduniaan semata, ataupun wanita untuk dinikahinya tanpa ada tujuan dan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat apa yang diinginkan. Maka dengan itu disebutkan bahwasanya Imam Al-Junaid berkata bahwasanya barang siapa yang niat, dan begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Talib, barang siapa yang niat satu niat yang baik, maka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 70 pintu taufik. Taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dipilih kita untuk dapat melakukan kebaikan, dipilih oleh Allah dengan berkat kita telah niat satu niat yang baik. Satu niat yang baik dibuka 70 pintu taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga bahwasanya barang siapa yang niat satu niat yang jahat, maka dibuka pula 70 pintu kejahatan untuk dirinya. Karena semuanya bersumber daripada niatnya tadi. Bila mana dia niat adalah untuk menuju kepada Allah, maka dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perkara-perkara yang diridai oleh Allah. Tetapi bila mana dia niat untuk melakukan kejahatan, maka dipermudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kejahatan tersebut.